Demonstrasi menuntut pencabutan imbauan untuk tetap berada di rumah berlangsung di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Demonstrasi di antaranya berlangsung di buah kota Arizona, Phoenix, Harrisburg, Pennsylvania, hingga Sacramento, California. Demonstran memenuhi gedung-gedung Capitol di masing-masing ibu kota negara bagian dan mayoritas nampak tidak mengenakan masker maupun menjaga jarak sosial mereka. Mereka menuntut lockdown atau imbauan berada di rumah tidak diperpanjang demi kembali normalnya aktivitas ekonomi warga. Sebelumnya Trump sempat mengeluarkan wacana untuk kembali membuka negaranya, namun hal ini langsung ditentang ilmuwan serta para pakar kesehatan karena kekhawatiran akan kembali meningkatkan penularan wabah. Berdasarkan data dari Worldometer, saat ini di Amerika Serikat sudah terdapat lebih dari 792 ribu kasus dengan kematian mencapai 42 ribu lebih.